Dilakukan pengujian pressure test dan pneumatic test untuk pipa ke pipa Pertamax ya, dari tangki pendam ke dispenser. Itu terdapat perubahan tekanan yang mengindikasikan adanya rembesan di situ. Nah, mengenai penyebab dan juga lokasi titik pastinya itu masih dalam penelusuran lebih lanjut. Pertanggung jawabannya kita akan suplai, jadi kebutuhan dari warga, dari air maupun air minum itu SPBU yang bertanggung jawab. Kompensasi ya, kita kompensasi ya, jadi kita nggak bisa nyebutkan harga berapa.